Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini saya lagi ada di Lulu Supermarket di daerah BSD, dan makan siang kita makan prasmanan, kayak model kita ngambil-ngambil makanan terus kita angetin, habis itu kita bisa makan macam-macam di sini guys. Jadi kalian kalau mau makan yang beraneka rasa, beraneka ragam masakan, ini ada di Lulu Supermarket di daerah Kiwik BSD. Kita lihat ya makanan. Nih, anak saya makan mie goreng sama pasta. Terus saya beli burger. Terus ini ada roti kane, cane, dan ada dua karinya ya. Ini nggak tahu nih suami saya mak beli apa. Terus ada roti keju juga. Ini paling saya bawa pulang. Ini juga mau saya bawa. Saya mau makan roti candenya guys, dan minumnya aqua. Jadi suasananya tuh kayak gini guys. Tuh masakannya macem-macem, ada bahan ayam bakar, terus minumannya juga macem-macem, ada cake juga. Nanti saya akan review makanan apa aja yang ada di sini ya. Oke, saya makan guys, dulu ya guys sekarang. Nih, bumbu karinya. Ini yang rasa apa, Pak? Bumbu karinya? Ayam. Nah, ini roti kaninya. Makannya mesti pakai tongkat. Ini yang dalamnya ada keju. Oke. Dalamnya pun ada daging ayamnya. Nih, warnanya kayak gini ya, guys. Gue yang hari ini saya nggak masak, nggak makan nasi. Minumnya soalnya dan aku ada apa di dalam? Ada lemon tea, ada teh. Tuh, ada lemon tea, habis. Mana harus berat? Enggak lah. Ikuti terus acara weekend vlog hari ini. Halo guys. Sekarang saya lagi ada di TC Permata mau balikin tas. Evan mau ambil tas titipan, kemudian saya juga mau nitip jual lagi guys. Oke. Lokasinya dari TC Permata dan TP-nya ini ada toko Prelove sama toko brand apa namanya? US brand yang baru namanya Store Day. Nah, ini tokonya. Jadi ada dua toko, yang di sebelah sini yang baru, yang di sebelah sini yang second preloved, bisa di titip jual juga. Terus lumayan bagus-bagus. Like a second. Jadi ada yang baru juga kayak gini tuh, dia baru. Oke. Ini koleksi tas-tasnya. Itu yang bawah atas story. Ya, ada kursi macam-macam. Ini mereka course. Ini second ya guys. Ini apa ini? Ini kids wear lucu banget. 5,4 kayaknya dia butik. Di bawah ada Marc Jacobs. Nah, ini Marc Jacobs yang putih. Tapi ini yang gede. 2,3. Ini ada, ini baru nih.
lucu banget ini Disney. Ini harganya 2,5. Ini lucu banget. Iya, iya. Ini MKMK kecil-kecil nih kayak gini. Kita punya 6 Michael Kors. Nah, model kayak gini. Terus ada yang Coach Vintage. Ini yang hijau pula. Bagus. Ada Michael Kors yang gede. Fosil, ini fosil apa nih? Ini apa nih? Ini Tommy. Ini juga gede banget. Ini Michael Kors. Ini ada backpack Michael Kors. Ini juga, ini gede. Sama Michael Kors juga. Ini modelnya rantai. Itu saya, titipan saya. Ini model sweater. Ini model slim. Lucu ini, Michael Kors kecil. Harganya bisa di sini. 1 juta. Jadi guys, ini nih. Nah, ini persis banget ini. Saya masih 3 jutaan sama ya modalnya. Tapi yang punya saya dia punya rantainya ini, ini juga masih bagus, cuma dia agak masih 3 jutaan. Oke, terus Kate Spade. Ini Coach. Minusnya cuma di bagian sini ya. Ini tadi minusnya. Ini ada minus-minusnya guys. Keren banget, lucu banget. Terus model kayak gini guys, kita ada di Kibi. Nah, ini tadi performance anak saya. Tiket 200. Ini ada orang jualan mobil kecil-kecil. Ada yang gede, ada yang kecil. Itu ya, lucu, ada yang pink. Mobil pink. Mainan ke sana, Hot Wheels. Wah, lagi jualan ini ya, banyak tuh. Jadi ini di Kibik, guys. Tadi di TC, sekarang di Kibik banyak restoran-restoran di pinggir-pinggir kayak gini. Terus ini enak banget, kayak ada tamannya. Tuh, ada gubuk, bisa jalan-jalan, guys. Di Kibik. Nih, model restorannya kayak gini ya, guys. Ini ada Starbucks di sini. Kita mau masuk Starbucks nanti. Terus jalan setapak.
kayak ada taman-tamannya, terus ini ada orang jualan Hot Wheels, mobil kecil-kecil. Ini by hobi ya guys. Terus ini ada stand-stand untuk makanan kecil. Tuh kayak gini guys. Terus itu ada restoran gede. Kamu telepon adik aja ngasih tahu. Ah, kita ke Starbucks dulu ya guys. Karena kemarin kita dapat voucher beli satu gratis satu. Guys, kita masuk dulu. Kita di Starbucks. Aku mau makan kue apa ya guys, enaknya ya, ada red velvet, ada cheesecake, ini sih masih lengkap ya, classic dark coklat, terus ini kayak coklat coffee cake, ini ada roti apa kayak ada tabur-tabur cinnamon, terus ada sandwich classic enak, terus ini ada brownies, ada coklat milk cake, ini juga enak. Ada Nutella. Ah, makanannya apa? Paling simple. Tuh ada yang model kayak gini muka lucu. Oh yang simple yang ini murah nih, kayaknya sekitar 150-an. Nih kalau dong, saya lagi ada kibik BSD, lagi nungguin adik pentas dan lagi nongkrong di Starbucks aja sama bos, sama si bos. Nah guys, sekarang saya ada di Informa terbesar. Ya. Nah, saya mau beli ini. Satu table buat di depan ya. Terus saya juga mau beli rak buat tas saya. Ini kayak gini, guys. Keranjangnya di depan ya, Mbak. Misi. Sini yang warna putih ya. Ini bisa masuk barang-barang saya semua. Oke, mau deh mbak, mau itu raknya yang putih, yang putih aja, karena yang di bawah 1 juta cuma itu. Terus ini masangnya agak susah ya guys, di bawah 1 juta juga, cuman dia berongga-rongga gitu, males. Terus ini ada tempat sepatu 899, terus ini 599 nih yang gede. Ini lucu juga ya.
Ini lucu juga sih. Paling tinggi ya, guys. Jadi 599. Menurut Mbak bagusan yang mana? Oke. Okay. On the way back. Dan lancar, guys. Halo guys, sekarang saya ada di Pull and Bear di Kelapa Gading, Mall Kelapa Gading. Satu. Nah, sekarang saya lagi ada di Pull and Bear. Mau lihat koleksi-koleksinya. Oke. Okay. Ada koleksi tas-tasnya yang kecil lucunya. Ini kayaknya dari jelly gitu bahannya. Oke. Okay. Terus ada diskon 40% baju. Ini model kimono. Model batik-batik kimono gitu, guys. Terus ada jeansnya. Saya kebetulan juga lagi mau cari jeans warna putih. Dan ini ada jaketnya ya, lumayan mahal sih. Tapi dia ada diskon, jadi ada yang 300 ribuan. Tapi mungkin bukan jaket, lebih ke sweater mungkin ya, sweater ini kayak gitu. Sweaternya sih cukup tebel ya. Nih, ini 499. Ini lucu banget. Dan ini pasti anget banget. Sumpah ini anget banget. Kita mau ngeliat t-shirt. Jeans putihnya itu masih di harga. Oke, kita ke t-shirtnya. Nah, ini ada tote bag. Tote bag dari Pull and Bear. Ada crop top, crop top model kayak gini. Ada yang model apa? Tank top kayak gitu, guys. Nah, ini ada hoodie mix dengan dia ada crop pendek kayak gini. Terus seperti saya ini udah dipotong pendek gitu lucu. Harganya 650. Kita ke ini ada rok bunga-bunga, ini juga crop top tapi dia ada kemahnya. Ini ada t-shirt. Gambar-gambar dunia sablon Chip and Dale. Oke. Oh, ini the edge. Ah, ini pos kecil. Aduh, seandainya tapi ada yang gede juga sih. Ini di Pedro. Ini, kalau ini jadi berapa? Ini nih yang di bawah. Abu dua warna. Ini masih 1 juta ya. Udah diskon? Udah diskon. Yep. Hmm. Ini dua warna sama silver. Warna beige gitu enggak ada ya? Ntar ya saya pakai dulu ya. Balik. Thank you.
Tapi dia agak ini ya, glosor ya. Coba dipanjangin kok. Hah? Hah? Udah paling panjang? Coba. Oh iya. Berarti gak bisa dipendekin. Ini agak ngeganjel. Belakangnya itu ya, dia agak ngeganjel. Warna hitam atau silver? Itu yang lucu ya. Guys, masih ada Stradivarius di depan. Sebenarnya sini Zara. Zara, Tommy Hilfiger, Stradivarius. Mau lihat Stradivarius dulu. Oke guys, kita lagi di Hush Puppies. Masuk ada sale 50%. Kita lihat ya guys. Tuh, 50% untuk tas-tasnya. Fashion sale. Iya, lucu banget. Lucu banget pas papisnya. Gak ada warna hitam. Kalau ada warna hitam masih ada. Modelnya kayak dress. Nah, ini tasnya lucu. Ada diskon. Ada diskon. 50%. Lucu banget, saya harus beli ini. Soalnya pas papi saya kemarin udah laku guys. Tuh ada yang model kayak gini, ada yang model seret, ada di box kayak gini. Itu tas aku. Ini tas aku. Aku mau beli lagi lah. Ini jadi berapa? Ada yang biru lah. Jadi sekarang. Jadi berapa nih? 600 ribu. Lucu banget. Itu titik-titik ini ya. Ini ada yang putih, tapi aku kemarin putih yang mana 500 ribu. Guys, bimbang nih guys, terus papis kemarin aku beli dua ribu. Ini ada yang hitam. Itu ya. Guys, lihat ini. Ada nih mau kelapa gading satu. Ini lihat surganya. Tas-tas kita. Ini ada yang model ini. Ini juga lucu. Tuh. Bentar dulu ya. Posisi saya tidak benar tuh, guys. Ini setumpukan tas-tas. Tuh. Ada yang navy kayak gini nih, lucu juga. Walaupun dia bahannya kayak kapa, tapi dia kulit ya guys. Ini 600. Ini ada tempat laptop. Nah ini yang lucu juga, jeans. Ini lucu banget. Oke. Dia dalamnya. Dia ada tali panjang. Lucu banget. Lucu banget. Galau. Ini yang biru. Oh, dia ada kipis-kipis. Memang kalau nggak biru kipis-kipis. Ini yang gede guys. Biru cerah. Nanti kita lihat aja ya, saya ngambil yang mana. Soalnya ini yang model tadi kecil. Ada yang ini. Ini lucu banget. Ini guys, hitam. Lucu banget. Ini saya harus beli. Ini harus beli ya. Dipakai dress lagi. Ini maus banget ya, kecil banget. Ini masuk hitungan dia. Ini lucu banget. Harganya berapa nih, sama tuh 669. Jadi 700-an. Ini yang gede punya.
ada warna putihnya. Jadi kita cari yang warna putih. Ini warna marun. Ini juga ada. Tapi dia agak berat ini. Kita mau dia test. Terus dia ada yang model kecil ini, lucu banget. Ya Allah, ini lucu banget. Saya mau ngambil ini deh, lucu banget. Jadi berapa ini? Tapi dia harusnya yang dari diskon. Ini tuh harganya sih 600 ya, lucu banget. Lucu banget disini. Terus model foto kayak gini, kenapa kaku, terlalu kaku. Nah ini foto yang gede, ada yang hitam. Hitamnya ini lucu, lucu banget, sumpah ini lucu banget, lucu banget ini sumpah. Tapi dia kondisinya gimana ya? Si bau kan suka gak ada harganya guys. Kita ambil dulu ya. Nah ini yang dipanjang ini juga 50% guys, ini 50% malah lucu. Nah tapi dia pakai resleting, saya tidak suka resleting. Ini juga diskon, ini lucu banget ini harus saya punya. Harganya di 50% di harga ya susah. Saya ambil dulu dah. Saya ambil dulu. Terus. Oh, model. Tuh. Di atas juga masih ada guys. Oh, guys, 50% semua ini. Saya mau juga ada. Ini lucu banget ini. Ya juta. Lalu tuh saya mau yang ini guys. Warnanya kayak gini. Yang semua di sepatu ada yang ini. Saya tidak berminat sepatu, saya berminat tas. Ini lucu ini, tapi kayaknya belum diskon. Aduh, kan diskonnya kurang mantap. Ini 50 sale, ada yang nanti kayak gitu terus. Kita lihat di belakang ya. Guys, lucu yang mana? Ini lucu. Guys, tapi ini talinya agak buluk gitu. Teruskan ambil yang dua ini aja, guys.
buat itu. Oke, jadi saya ambil yang ini satu sama yang ini. Lucu banget. Oke, saya udah di depan kasir. Oke, dapet akhirnya. Nih. Akhirnya saya belanja dua tas tadi. Oke guys, kita nanti shopping haul unboxing my shopping haul. Oke.